Halo guys, jumpa lagi dengan Andre. Lagi dengan Aristia Channel. Nah, sekarang kita diadakan rapat koordinasi di rumah Residen Cibitung. Kita saksikan untuk apa tadi? Rapat pembentukan EPC Migas Kabupaten Bekasi. Ya, sebelum masalah ini kita buka, kita membuka tahu saling kenal gitu kan. Ya, silakan dimulai dari saya sendiri. Saya selaku ketua DPC Kabupaten Bekasi Gas. Saya Jambi Nasution Bendahara 2. Saya Pak Bambang Haryadi Bendahara 1, tinggal di Kerajaan Kabupaten. Saya Pratus Sujatmiko Humas dan tinggalnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Kusrohadi, tinggal di Asri 1, Kampsen, maksudnya wilayah Kampung Selatan, Kiatur Ganyak, Mas. Tiga, terima kasih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suherwan, saya baru kali ini ikut gabung ya. Aku tinggal di Kampung Gabus sebelah Pak, Sri Amur, Tambun Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manda. Tempat tinggal sekarang masih di Kirana. Saya baru bergabung di Gas ini. Mungkin masih dalam anggota tuh saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera semua. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya nama Kusmawi, tinggal di rumah Kirana, Bitung, jabatan insya Allah bisa amanah. Saya wakil ketua 2 Gas Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya di Gas sebagai humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Nama saya Nafrowi dari Tol Timur. Perkenalkan, saya posisi sebagai sekjen. Insya Allah minta dibantu sama rekan-rekan semua biar Gas ini bertambah maju di Kabupaten Bekasi. Amin. Ya, terima kasih. Ya, bagian dokumentasi dan publikasi untuk di Gas DPC Kabupaten Bekasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarif Hidayatullah, saya tinggal di Tarumajaya, Kabupaten. Mungkin masukannya ya sampaikan lebih banyak lagi ya, waktu tua kali ya. Makanya nyimak kakutnya itu. Ada dua orang yang tidak hadir, tiga orang ya? Ada dua orang ya? Tidak bisa hadir karena beliau istrinya yang satu melahirkan sesar. Mungkin yang Pak Rosit ini tidak ada informasi nih buat kita nih. Kenapa tidak hadir. Tapi saya berharap mungkin untuk pertemuan ke depan ada bisa hadir gitu. Ada semua itu, so.
ternyata serius ya betul. Contoh tidak ada ya, belum ada. Mungkin itu nggak betul. Ya, silakan Pak Yatian. Ya, saya akan membacakan kepengurusan gas Kabupaten Bekasi. Bila ada kekurangan ataupun untuk bidang-bidangnya, ya mohon dibantu, direvisi dan direkom ke Bapak siapa. Ini nggak ada kumpulan, aku semua ini kepengurusan. Bidang kewanitaan ya Pak Mawi ya? Iya, peranan wanita. Peranan wanita ya. Langsung yang ada aja. Iya, udah kalau peranan wanita. Iya, untuk PKK itu ya. Bisa ditambahkan lagi melalui referensi rekan-rekan yang lain gitu kan. Untuk ketua DPC Kabupaten Bekasi yang kita kenal Pak Jai Muri, wakil ketua Pak Syarif Udin Hidayatullah SHG dari Tarumajaya, Pak Kusmawi wakil ketua 2 SOS. Bantu supaya beliau juga hadir gitu kan. Pak Bambang Haryadi Bendahara, Pak Damri Nasution Bendahara 2, M. Iqbal Kausar Humas Catur Juta Miko Humas, Pak Hanif Isrohadi sebagai Humas 3, Yudi Yuliadi tidak hadir. Tidak hadir ya. Pak Endang Korlap 1 sudah tenang, sudah gampang. Ya Korlap 1 tenang, gak apa-apa. Sudah tenang. Cuit. Oh, ini Pak Pak Hermawan ya? Pak Herwan. Pak Herwan sebagai Korlap 2. Bapak Narsi sebagai bidang dokumentasi. Siap. Dan publikasi. Dan bidang peranan wanita dengan Mbak Dwi. Mbak Dwi mana? Mbak Dwi dengan ini aja di Mbak Dwi ya, nggak apa-apa ya. Ini Mbak Dwi. Bu Ika. Bu Rika sebagai peranan wanita 2 ya. Ya masih kosong, kita ada bidang ketua keanggotaan, bidang sosial dan hukum, bidang seksi pemuda, seksi olahraga, pembina, nasehat. Ya orangnya sudah ada, cuma kita bisa hadir. Siap. Satu komando ya. Boleh. Oke. Ya, siap boleh. Gas! Oh!